Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. So, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian sehat selalu dan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki. Dan tidak lupa juga untuk semoga keluarga kalian yang kalian tinggalkan selalu dalam keadaan sehat walafiat, guys. Jadi pada kesempatan kali ini di hari kelahiran gua mungkin ingin sedikit berbagi yang dimana gua telah membawa kue bersama Nafika dan kue ini nanti akan kami bagikan ke anak-anak kecil yang kami temui ya guys. Jadi sekarang kami telah berada di kawasan Kemayoran yang dimana kami ingin menuju ke satu toko dan kami ingin membeli sebuah piring plastik maupun sendoknya untuk nanti kita bagikan kue yang kita bawa guys ke anak-anak kecil yang kita temui nanti. Dan so ini tokonya, di situ kami akan membeli satu set piring dan sendok untuk nanti kami bagikan ke anak-anak kecil ya guys. Oke guys, jadi kami telah sampai di tokonya dan kita lanjutkan nanti. Oke, jadi sebenarnya kami tadinya ingin menuju ke tempat ini, yang dimana di tempat ini banyak anak-anak kecil guys kalau sore hari. Namun di saat di dalam cuplikan ini kita masih dalam waktu siang hari ya guys. Jadi kami belum menemukan apa-apa, belum menemukan anak-anak kecil. Namun tadi kami di daerah sini sempat menemukan beberapa anak kecil, tapi ternyata anak kecil itu saya pikir akan menuju ke arah kami, namun mereka masuk ke gang lain sehingga kami tidak bertemu dengan mereka, guys. Jadi kami memutuskan untuk mencari lagi anak-anak kecil yang kami temui, namun sampai hingga beberapa saat, beberapa menit, bahkan beberapa puluh menit pun kami tidak menemukan anak-anak kecil ya guys. Nah, oke, jadi di sini kami sebenarnya melihat beberapa anak kecil. Namun kondisinya dalam keadaan ramai ya guys, sehingga kami tidak bisa untuk melanjutkan ke anak-anak tersebut. Kenapa kita tidak ingin di keramaian tempat? Dikarenakan kita tidak ingin terjadi kerumunan dan terlebih kita tidak bisa leluasa untuk melakukan kegiatan kita ya guys.
Oke okay guys, jadi kita sebenarnya sudah menemukan lokasi yang dimana terdapat banyak anak kecil, yaitu di kawasan sekitar Pademangan ya. Jadi kita memang sebenarnya lagi di daerah Pademangan. Nah itu di situ kalian bisa lihat. Jadi di tempat itu banyak anak-anak kecil yang lagi pada bermain bola. Ya, pada main layangan. Jadi kita bergegas untuk menuju ke sana ya, guys. Nah, jadi kami sudah sampai di tempat yang kami maksud. Mungkin kalian bisa lihat banyak anak-anak kecil di sini, beberapa yang sedang bermain layangan maupun bermain bola ya, guys. Kalian bisa saksikan sendiri nanti untuk di cuplikan ini. Oke okay guys, jadi kita sudah deketin anak-anak kecilnya dan di situ Novika sedang berbicara atau berkomunikasi dengan nenek yang sedang menjualkan dagangannya, termasuk makanannya ya guys. Jadi dia jual guys semacam gorengan maupun minuman minuman es-es yang nenek jual tersebut. Barangkali bagi kalian yang tinggal di daerah Pademangan, kalian bisa beli dagangan nenek ini ya guys, karena nenek ini sangat ramah dikarenakan selama kami di sana nenek tersebut yang membantu kami untuk supaya anak-anak kecil tersebut mau menghampiri kami ya guys, gitu loh. Ini gue lagi berkomunikasi sama anak kecil bahwasanya mau kue gak guys, gitu loh, mau kue gak anak-anak bocah gitu kan. Dan mereka banyak yang bilang mau karena mereka juga kepengen dan lapar di saat mereka sedang bermain layangan ya guys. Sebenarnya di sini gue sempat banyak menanyakan nama mereka siapa. Gue sempat lupa ya. Cuman yang masih teringat dan terngiang-ngiang nama yang gue ingat itu kalau tidak salah atas nama Fajar ya. Jadi mohon maaf anak-anak kecil kalau saya salah menyebutkan nama ya. Dan yang saya masih ingat-ingat, jadi yang pakai baju biru ini, baju hijau. Jadi dia bernama Apeng. Nah, jadi gue ngasih challenge menanyakan bahwasanya tebak untuk umur gue di kisaran berapa. Dan gue kasih clue untuk angka terdepannya ya guys. Oke, jadi di sini gue mengajak anak-anak kecil itu untuk mendekati kami, bahwasanya gue ingin memberikan kuenya dikarenakan gue lebih senang kue ini dibagikan ke anak-anak kecil ya guys, pasti mereka senang banget. Jadi mungkin kalian bisa lihat ini kuenya yang telah kami beli. Sebenarnya bukan kue ini ya guys awalnya yang kita rencanakan, namun dikarenakan kue yang telah dibelikan Novi itu saya bawa pulang, jadi kami memutuskan untuk membeli kue lagi ya guys. So kalian bisa lihat, jadi ini kue yang telah dibelikan oleh Novika. Jadi itu kuenya ya guys, untuk yang gua bawa pulang
dikarenakan ya ada hal yang enggak layak kami kasih, dikarenakan kami terlalu berlama-lama di jalan ya guys. Jadi rencananya sempat buyar. Namun di sini gue berusaha untuk membeli kue lagi supaya rencana kami di hari kelahiran gue bisa terlaksana ya guys, untuk membagikan kue-kuenya ke anak-anak kecil. Nah jadi tuh di sini nenek-nenek ini dia membantu kami memanggilkan anak-anak kecil guys untuk datang ke sini. Dia ya kayak semacam bahasa, kalau bahasa burung menggiring. Jadi dia menyuruh anak-anak kecil untuk kesini. Alhamdulillah banyak yang mau ya guys, dan itu rame. Jadi so nggak usah berlama-lama lagi, kita tayangin cuplikan anak-anak ini di saat menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun yang ditujukan untuk gua pribadi. Terima kasih ya anak-anak kecil. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan di saat kalian sudah besar nanti kalian dapat berguna buat keluarga kalian, dan kalian bisa berhasil dan sukses ya. Oke. Ini aja di sini, di sini duduk. Duduk dong. Kata siang air. Oke guys, jadi di sini gue telah memberi challenge ke anak-anak tersebut, dan akhirnya gue di sini memutuskan untuk membagikan potongan kue ini ke anak-anak yang ada di depan gue ini. Namun berhubung kuenya kecil, jadi mohon maaf gue tidak bisa membagikan dengan rata, sehingga di saat gue potong banyak potongan yang mungkin kalian lihat itu kecil, tapi gue berusaha untuk membuat anak-anak yang ada di sini kebagian semua. So kita lihat cuplikannya.
Okay guys, jadi mungkin pada kesempatan kali ini gua akhirin untuk video kali ini. So, misi gua udah selesai untuk membagikan anak-anak yang gua temuin bersama Novika. Thank you guys, semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Dan tidak lupa juga, jangan lupa terus dukung channel kami di Denvik Vlog dengan cara menekan like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan tidak lupa juga untuk subscribe di channel gua. So, thanks for watching you guys. See you next time and enjoy.